kali ini berikan kepada Rodo. Ada trailer di sana. Ah, Rodo tambah bantu saudara kita. Ada Rikesi tambah final. Rupa-rupanya bukan sir. Tinggi sekali datangnya. Ada trailer di sana ke belakang. Makmur. Angkat kali ini. Luar biasa. Angkat Ali kali ini hajar si tangan kira langsung diselamatkan, ada Makmur di sana, dorong saja ke belakang, ada nomor pukul 6 sana saudara Sigit, mendung angkat, siapa yang dituju, ada Ricky. Apa yang terjadi, ternyata pelanggaran dilakukan oleh anak-anak dari MRG Mahesuara Buara. Satu kali ini sang setter Aldi lakukan sudah angkat sanding kali ini, ditipu saja pelan tapi pasti, rupa-rupanya si jantung nomor punggung 1 dari MRG menghasilkan poin untuk MRG kali ini 2-1. 2-1 nomor punggung 3 Nuno gagal eksekusi ataupun servis yang dilakukan oleh Nuno sehingga pindah poin kali ini 2-2. Masih cukup berimbang di menit-menit awal di set yang pertama. Kali ini lakukan sudah. Tinggi sekali tangnya ada Makmur. Rupa-rupanya kali ini gagal Makmur nomor punggung 7. Poin pun bertambah untuk Bintang Harapan Sindangheula. 3-2-1 poin saja melampaui sang lawan kali ini. Rigi nomor punggung 2. Ancang-ancang melakukan sudah. Pendek sekali datangnya ada Makmur di sana. Dibiarkan saja. Diskomunikasi rupanya terjadi di kubu dari MRG Mahesuara Buara sehingga poin pun bertambah untuk Bintang Harapan 4-2. Ricky lagi-lagi membuat porak-poranda para pemain MRG Mahesuara Buara. Sangkui karena di Bintang Harapan sehingga pindah poin 3-5. Makmur kali ini si tubuh gempa nomor punggung 7 ancang-ancang lakukan serve pelan tapi pasti, kali ini ada Ricky di sana, hajar luar biasa tapi sayang dibendung dengan sempurna oleh anak-anak MRG Mahesuara sehingga poin pun bertambah untuk MRG 4-5. Satu poin saja kali tertinggal. Makmur lakukan sudah, ada perlu di sana, bola sampai menghasilkan poin luar biasa. Pengembalian bola dari anak-anak Bintang Harapan Sindangheula bertambah poin kali ini 6-4. Nomor punggung 11 Andre ancang-ancang kali ini, sang bomber dari Bintang Harapan tinggi sekali datangnya, angkat saudara Sandi ke belakang, dia kontrol bola yang cukup apik diperagakan oleh anak-anak Bintang Harapan Sindangheula. Poin pun bertambah kali ini 7-4. Andre untuk yang kedua kalinya kali ini bagus sekali, ada nomor punggung 5 di sana, bola cepat rupa-rupanya ada Nuno di sana, kembali kembali bola, dibiarkan lagi-lagi komunikasi kedua pemain kali ini membuat gagal pengembalian bola dari anak-anak MRG, berhasil menambah poin demi poin anak-anak Bintang Harapan 8-4. Lakukan sudah kali ini Sandi angkat tinggi, lagi-lagi tidak bisa melewati adakan dari anak-anak Bintang Harapan. Poin pun bertambah untuk Sindangheula 9-4. Andre cantik sekali kali ini ke belakang, ya keras sekali tapi sayang ternyata bola melebar ke sebelah kanan dari pertahanan anak-anak Bintang Harapan Sindangheula, berubah skor kali ini. Gol 11 Andre ancang-ancang lakukan sudah, tinggi kali tangannya nomor 10 ajar saja kali ini, lagi-lagi menyentuh net, ternyata nomor punggung 9 saudara Reza sehingga pindah poin 5-10. Ada penuh di sana. Angkat nomor punggung 1 saudara Ali. Kali ini tidak mau gagal yang kedua kalinya Riza. Nomor punggung 9. Woi, kita poin 11-5. Firlan. Nomor punggung 4 dari Bintang Harapan Sindangheula. Ancang-ancang akan lakukan serve. Cantik sekali datangnya, passing yang sangat apik. Hanya duduk. Kali ini diberikan kepada saudara Bedu. Angkat Reza siap yang 7 sedikit. Lagi-lagi ternyata bola pengembalian yang kurang sempurna sehingga pindah poin 6-11. 6-11 Nuno
ngacang-ngacang melakukan pendek sekali katanya. Ada Firlan di sana, angkat alih, sigit, ditipu saja maksudnya. Bola masih dicocok saja, lagi-lagi tidak sampai, sehingga poin bertambah kali ini untuk MRG 7-11. 7-11. Nuno lakukan sudah, passing yang kurang sempurna diperagakan oleh anak-anak dari Bintang Harapan. Poin lagi-lagi bertambah untuk MRG 8-11. 8-11 Nuno untuk yang ketiga kalinya, akankah berhasil kali ini? Ah, ternyata gagal. Servis yang dilakukan oleh Nuno nomor punggung 3 sehingga pindah poin 12-8. 12-8. Ditipu saja maksudnya, selamatkan bola saudara Rizky. Iya, dicocok habis kali ini, masih diselamatkan saudara Aldi. Bola cepat diperlakukan oleh anak-anak Bintang Harapan ke belakang dia nomor punggung 5. Ternyata hasilnya sangat memukau, luar biasa anak-anak MRG. Poin bertambah kali ini 9-12. 9-12, nomor punggung 5 kali ini lakukan sudah. Ah, balasan nomor punggung 2 luar biasa Ricky. Nomor punggung 2 dari Bintang Harapan Sindagela berubah skor, pindah poin 13-9. 13-9, sigit lakukan sudah. Ke belakang dia ada Sandi, angkat bola pendek yang sangat cepat sekali diperagakan nomor punggung 6 kali ini dari PRG, sehingga pindah poin 10-13. 10-13, sang setter nomor punggung 2, Sandi, ancang-ancang melakukan keras sekali datangnya, tapi ternyata pengamatan bola para pemain dari Bintang Harapan dibiarkan saja sehingga bola pun masuk. Bertambah angka untuk MRG 11-13. Sandi lakukan sudah, ada Firman di sana, angkat saudara Aldi, selamatkan bola saudara Ricky. Kali ini Andre Ricky dicocol habis kali ini nomor punggung 2. Muda kuliah si ganteng kali ini dari Bintang Harapan Sindangela. Poin pun bertambah untuk Bintang Harapan kali ini 14-11. 14-11. Kali ini sang center dari Bintang Harapan Aldi ancang-ancang lakukan sudah, pendek katanya ada Makmur di sana, kembali ke belakang. Ternyata teknik yang kurang sempurna diperagakan oleh anak-anak MRG. Poin pun bertambah untuk Sindangela 15-11. Aldi lakukan sudah, angkat Sandi, ditipu saja nomor punggung 1 si Jagung kali ini berebut bola, ada nomor punggung 3 saudara Nuno ke belakang dia pula cepat, luar biasa nomor punggung 6 kali ini dari MRG yaitu saudara Feller, sehingga poin pun bertambah untuk MRG 12-15. 12-15, nomor punggung 5 kali ini akan lakukan save. Sarif lakukan sudah, ada Sigit di sana, hajar nomor punggung 2. Sigit lagi-lagi kali ini sendirian di belakang, sehingga kerepotan untuk mengejar bola liar begitu liarnya, sehingga poin pun bertambah untuk MRG 13-15. 2 poin saja terpaut kali ini anak-anak MRG. Sarif lakukan sudah, ke belakang ada Sigit membantu kali ini nomor punggung 2 yang sudah Andre. Nah, terlalu melebar keluar, poin pun lagi-lagi ini raih oleh anak-anak MRG dengan skor 14-15 di set yang masih kali ini mulai dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari MRG. Sari ancang-ancang lakukan jumping serve, ada perlu di sana, angkat kali siapa yang dituju, maksudnya kepada Andre, ada Makmur di sana, berikan nomor punggung kepada Feller di belakang dia, pengamatan yang luar biasa kali ini sehingga bola pun keluar begitu saja, menghasilkan poin untuk Bintang Harapan 16-14. Ricky kali ini akan coba lakukan serve, tinggi sekali datangnya, ada Feller di sana ke belakang, Makmur lagi-lagi kali ini si tubuh kepal Makmur menghasilkan satu poin untuk anak-anak MRG 15-16. 15-16, Makmur keras sekali datangnya, angkat tajam saja, kerasnya begitu kerasnya anak-anak dari Bintang Harapan Sindangela yaitu saudara Reza nomor punggung 9. Poin kali ini pindah poin untuk Sindangela 17-15. 17-15, Andre sang pemain dari Bintang Harapan keras sekali datangnya, luar biasa menghasilkan satu poin lagi untuk Sindangela 18-15.
Eta anu bolong. 18-15. Masih kali ini bola berada di sindangan nomor punggung 11 Andre. Lakukan sudah. Ke belakang dia. Nah, bola di dalam ternyata hakim garis menunjuk bahwa bola masuk sehingga lagi-lagi poin diraih oleh sindangan kali ini 19-15. Pelan sekali datangnya ada Sandi. Ditipu saja saudara Nono. Kali ini berikan kepada Nono. Ada Miller di sana. Pengembalian yang kurang sempurna. Sehingga pindah poin 16-19. 16-19. 3 poin saja terpaut. Anak-anak dari MRG kali ini. Lakukan sudah. Coba poin serangan. Ada perlu di sana. Angkat Ali. Hajar kali ini saudara Pelan. Ada Sandi di sana. Angkat Pelan. Bagus sekali kali ini. Nomor musuh umpul membantu. Makmur. Tidak makmur. Maksudnya. Sehingga bola tidak bisa melewati adang ataupun batin net sehingga poin pun bertambah keuntungan untuk anak-anak dari Bintang Harapan Cinta Bola dengan skor 20-16. Firlan kali ini ancang-ancang akan lakukan save. Nomor punggung 4 dari Bintang Harapan Sindang Gila. Lakukan sudah. Ada Sari di sana panjang. Bagus sekali tadi masih ada Rinky di sana. Membantu kali ini serba kiri. Ditipu saja pelan tapi pasti. Nono. Gagal Nono rupa-rupanya. Poin kali ini bertambah untuk Bintang Harapan 21-16. Tim out diminta oleh kedua kenama pergantian di kubu dari MRG kali ini. Ancang-ancang Firlan nomor punggung 4 akan lakukan serve. Tinggi sekali datangnya ada nomor punggung 10 angkat Sandi. Kali ini berhasil sekecil mungil nomor punggung 5 dari MRG yaitu saudara Gomong. Tidak poin 17-21. Ada Firlan di sana angkat Ali, sedikit hajar, masih bisa selamatkan nomor punggung 10 sama Pedu. Angkat lagi Sandi lagi serangan. Ada Gopong di sana, kembali Reza selamatkan bola sedikit ke belakang back attack, masih pelan. Sayang sudah menyentuh lantai kali ini. Bola terlalu deras mendokik tajam sehingga pindah poin 22-17. 22-17 Reza. Sangkui ke nomor punggung 9, lakukan sudah. Tajam sekali datangnya, angkat nomor punggung 2. Luar biasa. Kali ini bola cepat dipergakan oleh anak-anak MRG. Pindah poin 18-22. 18-22, masih memimpin sementara ini di set yang kedua. Kali ini anak-anak dari Bintang Harapan Cinta Bola Firlan. Gagal, rupanya double ball yang dilakukan oleh anak-anak dari Bintang Harapan Sindang Gila sehingga poin pun bertambah untuk MRG 19-22. Resep temen. Gomong, gomong akan sadar. Yang sadar bol Sandi. Hajar. Luar biasa kerasnya. Makmur. Marwah 77. Luar biasa makmur kali ini. Diberikan tembakan keras. Menghujam pertahanan memperandakan pertahanan dari anak-anak Bintang Harapan Sindang Gila. Poin pun bertambah 20-22. Kali ini Sinta Gula coba untuk bikin serangan. Bola cepat dilakukan oleh saudara Ricky. Masih membantu temannya di sana. Selamatkan nomor punggung 10. Ada Firlan di sana. Angkat siapa yang ketujuh. Tinggi. Sayang sekali kali ini. Bola mendekik keras. Tajam menghujam pertahanan. Tapi sayang menyentuh net. Sehingga poin dilakukan oleh anak-anak MRG 21-22. Gokong kali ini lakukan sudah. Pengembalian bola ataupun passing yang dilakukan Bintang Harapan Sindang Gila tidak memperlukan hasil. Poin pun kali ini angka kompar terjadi di set yang kedua dengan skor 22-22. Lanjut nyemplok ya Joy. Nyemploknya. Sari kali ini lagi kesalahan passing yang dilakukan oleh Bintang Harapan Sindang Gila. Tidak bisa mengembalikan bola dengan begitu mudahnya. Poin lagi-lagi bertambah di set yang kedua 23-22. Sari kali ini ancang-ancang lakukan jam nomor punggung 5. Lakukan sudah ada penuh di sana. Tinggi sekali datangnya
Nah, yang kali ini lagi-lagi pemain kesekian kalinya bintang harapan Singapura passing yang kurang sempurna menghasilkan poin bagi anak-anak MRG 24-22. Sarif lagi-lagi pemain kesekian kalinya berikan kepada Firla di sana. Hajar sedikit, kali ini berhasil. Makmur tidak makmur, ternyata bola tidak bisa melewati net sehingga poin pindah poin 23-24. 23-24 kali ini Sigit tinggi sekali tendangannya Sandi angkat bola ternyata ditipu saja masih bisa selamatkan ada siapa di sana ditipu saja nomor punggung 11 saudara Riki ada Andre di sana terus juga membantu saudara Ivan ada Riki si tangan final rupa-rupanya habisi rally point yang cukup panjang nomor punggung 11 saudara Andre sehingga poin pun bertambah kali ini angka teman terjadi di set yang kedua 24-24. Sandi kali ini makmur ternyata lampu tinggi jauh ke udara meninggalkan lapangan poin untuk bintang harapan Sindagara kali ini mengungguli sang lawan dengan skor 25-24 di set yang kedua sangat berimbang skor punggung menang kali ini acang-acang lakukan set tinggi sekali datangnya Sandi angkat siapa yang berdua bola begitu cepatnya nomor punggung 6 kali ini yaitu saudara Feller sehingga pindah poin 25-25. Sandi kali ini sang setter angkat bola cepat maksudnya sayang sama si penyamping di sebelah kiri poin lagi-lagi bertambah diraih oleh anak-anak MRG 26-25. Sandi singkat terakhir sang setter dari MRG lakukan sudah ada Firman di sana Adi angkat ragu-ragu rupa-rupanya ada masih rumor pergerakan dari anak-anak MRG makmur kali ini tak gagal lagi makmur segala-galanya nomor punggung 7 makmur poin 27-25. Sandi kali ini lagi-lagi lakukan saja ada agar luar biasa ditipu saja ke belakang ternyata kosong tidak ada orang di sana tidak ada penjagaannya menjelaskan dari anak-anak bintang harapan Sindang Hela sehingga poin lagi-lagi diraih oleh anak-anak dari MRG dengan skor 28-25 kali ini tertinggal 3 poin punya oleh anak-anak dari MRG kali ini akan lakukan save Sandi lakukan sudah ke belakang dia ada Firla di sana untuk coba membantu ada Andre di sana selamatkan bola angkat Sandi siapa yang dituju ada Makmur kali ini gagal Makmur tidak menyentuh para pemain dari Bintang Harapan Sindagara sehingga poin kali ini bertambah untuk Bintang Harapan 26-28. Aldi lakukan sudah Sandi angkat bola pendek langsung ditocok saja nomor punggung 6 ada Makmur di sana Sandi angkat jangan dituju lagi-lagi nomor punggung 6 sudah fair ada perlu di sana membantu nomor punggung 4 adalah saudara Firlan ada nomor punggung 4 ada Aldi lagi di sana tidak ada kawan membantu sehingga poin lagi-lagi diraih oleh para pemain dari MRG 29-26 29-26 Feller kali ini lakukan show. Pengamatan yang sangat cemerlang dari anak-anak Bintang Harapan Sindang Hela sehingga dibiarkan saja bola meluncur ke luar lapangan menghasilkan poin 27-29. Kali ini dengan serangan anak-anak dari MRG. Apa yang terjadi? Ternyata bola di dalam ataupun bola masuk. Bola ini masuk ternyata anak-anak MRG menambah angka kali ini 30-27. Makmur kali ini lakukan siapa gagal rupa-rupanya Makmur sangat menguras tenaga setelah tadi pertandingan yang dilewati sangat berat untuk dia lewati sehingga sangat menguras tenaga nomor punggung 11 kali ini coba kuasai bola ancang-ancang lakukan siapa pendek sekali datangnya ada nomor punggung 10 Sakti luar biasa nomor punggung 5 kali ini energi Maheswara Buara yaitu saudara Sarif menghasilkan 1 poin saja 31-28 petakan ke kita 31-28 ancang-ancang konsentrasi kali ini angkat Aldi sigit keras kali ini masih bisa selamatkan ada Andre di sana selamatkan bola lagi-lagi
lagi kali ini Sandi. Ada Arif di sana. Terima nomor punggung 9 saudara Reza Pirlan. Masih belum berakhir kali ini. Ada Makmur di sana. Reza angkat sedikit ke belakang menuju orang kosong. Akhirnya Makmur berhuyung-huyung mengejar bola begitu derasnya sehingga duel ini terjadi di set yang kedua. Skor pun berubah kali ini 29-31. Firlan lakukan sudah. Angkat Sandi, siapa yang ditunjuk Sari? Perubah mainnya dicocok saja nomor punggung 3 saudara Nunu. Poin, indah poin kali ini 32-29. 32-29, 29 kali ini masih memimpin MRG. Lakukan sudah. Tinggi datangnya ada penuh di sana. Angkat. Keras kali ini saudara Sigit. Apa yang terjadi ternyata? Blok cepat. 1, 2, 3 pemain ada pergerakan dari anak-anak Bintang Harapan Sindangela. Poin pun bertambah untuk MRG 33-29. Nono lakukan sudah. Lagi-lagi passing yang kurang akurat. Kurang akurat kali ini dari anak-anak Bintang Harapan Sindangela. 34-29. Ke belakang dia, ada perlu di sana. Angkat saudara Sandi, luar biasa ke belakang saja dia Sandi. Angkat cepat sekali, masih selamatkan saudara Pendu. Ajar hari untuk yang kesekian kalinya ada Pirlan. Kembalian bola yang kurang sempurna. Lagi-lagi diperagakan oleh anak-anak dari Bintang Harapan Sindangela. Skor pun berapa kali ini? 35-29. 3-5-2-9. Ada lagi kali ini hajar saudara Reza. Kali ini luar biasa sang kuiper dari Bintang Harapan. Sehingga poin pun bertambah kali ini. Pindah poin 30-35. 5 angka sangat jauh kali ini. Di babak yang kedua Reza coba Sandi angkat. Siapa yang dituju? Luar biasa bola cepat diperagakan oleh anak-anak MRG. Pindah poin 36-30. 36-30. Kali ini nomor punggung 5 Sarif ke belakang ada Pirlan di sana. Angkat Riki sedikit maksudnya. Diskomunikasi kedua pemain lagi-lagi. Rumah tangga yang kurang harmonis diperagakan oleh anak-anak dari Bintang Harapan Sindangela. Sehingga dengan mudahnya meninggalkan sang lawan kali ini MRG. Dengan skor 37-30. Masih belum berakhir perjuangan mereka. Ya, tempat kali ini apa yang terjadi? Lagi-lagi gagal untuk yang kesekian kalinya. 38-30 di set yang kedua. Kali ini masih boleh dikuasai MRG. Nomor punggung 5. Nomor punggung 5 saudara Sarif Sambo berdari MRG. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? Saudara Sigit kali ini passing yang kurang akurat, kurang sempurna. Berhasil menambah angka lagi untuk anak-anak dari MRG dengan skor 39-30. Angkat kali ini luar biasa. Sekeras dari nomor punggung 2 yaitu saudara Riki dari Bintang Harapan Sindangela. Angkat bisa mengejar di set yang kedua kali ini. Ancang-ancang kali ini sedikit lakukan sudah. Ada nomor punggung 10 langsung diangkat. Luar biasa kali ini. Masih menambah bunyi-bunyi poin anak-anak dari MRG sehingga habislah sudah di set yang kedua memperebutkan juara 3. Selamat buat para pemain dari MRG. Jelas MRG berhasil menduduki di peringkat ketiga dan juga kami ucapkan selamat buat